Shalom semuanya. Shalom. Saya juga menyambut mungkin yang sedang menyaksikan secara online. Shalom. Mari saya mengajak untuk kita malam hari ini membawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Mari undang Roh Kudus masuk memenuhi pribadi lepas pribadi setiap kita yang boleh hadir di tempat ini. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kasih-Mu yang boleh mengalir di tempat ini Tuhan. Kami bawa segala korban syukur kami ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi hati setiap kami. Come fly.
Come
Kedua tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Mari terima. Tuhan membakar, haleluya, haleluya. Oh,
Cairkan kami, Roh Kudus. Maka kami dengan api-Mu yang kudus. Haleluya. 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 Haleluya.
tinggi saudara. More and more. Mari lebih lagi, lebih lagi. Yes, yes. Fill me again with the power of your spirit. Sikirala bara 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 bara. Yes, yes, yes. Come Holy Spirit, fall in this place, fall in this place. We need you more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Yes, amen, amen. I'm crying. Saudara sendiri katakan, come Holy Spirit, yes Lord, penuhi tempat ini Tuhan, Roh Kudus. Mari lebih lagi Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan, come Holy Spirit, all in this place, and more of you. Yes, 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 yes. Hallelujah.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Membalut setiap hati yang terluka. Membalut setiap hati yang pahit dalam Tuhan. Tiada jalan yang terbuka, bahkan di saat setiap pintu tertutup, Tuhan sendiri yang bukakan. Amin. Amin. Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Amin. Mari alami Tuhan malam hari ini. Mari sembah Dia, berikan yang terbaik malam hari ini. Kalau Allah penolong, kalau Allah penghibur, kau Allah yang memberikan mukjizat bagi kami setiap hari, Tuhan Yesus. Saat
katakan sekali lagi. Di saat ku takut, Engkau menopangku, menopang kami. Di saat ku percaya tanganmu masih bekerja, yes. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku, yes, amin. Ku percaya masih ada mujizat. Amin, amin, amin. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan masih ada mukjizat, angkat tanganmu, katakan ku percaya, yeah. Masih ada mukjizat, ku percaya tanganmu masih bekerja, janjimu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku, haleluya. Percaya masih ada mujizat. Amin. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah diangkatku sendiri. Yesus kau Tuhan. Masih ada mujizat, ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Lebih lagi katakan, masih ada mujizat. Amin, amin, haleluya, haleluya. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri.
percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Haleluya. 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 Hana makata hana makarabasi
Adalah penyembahan. Hidupku adalah
ciptakanku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sama-sama katakan haleluya. Segenap hidupku persembahkan.
puji Tuhan, haleluya. Kita sharing sedikit ya, Brother Jimmy hari ini sharing sedikit. Nah, mungkin yang di atas gantian Bro Jimmy bisa naik. Dia grogi itu Pak. Duduk aja Jimmy, gak apa-apa. Oh duduk, saya anggap anak WOG aja deh ya. Shalom semuanya. Saya diingetin Tuhan buat sharing tentang apa yang saya alami gitu ya. Dulu waktu saya pelayanan di anak muda gitu, banyak dari teman-teman saya tuh yang keluar dari pelayanan akhirnya, nggak menemukan Tuhan seolah-olah gitu ya, memberontak, ada yang kena drug segala macam gitu ya. Setelah saya tanya, saya belajar dari mereka, terus kemudian juga saya melayani di generasi ini, apa sih yang sebenarnya akar dari semua itu gitu. Ternyata pemberontakan itu timbul karena ada isu fatherless gitu ya. Mereka gak menemukan bapak yang benar di hadapan, di hidupnya gitu. Nah kemudian ketika saya pelayanan juga seperti itu gitu. Saya pernah tidak menemukan bapak rohani. Saya tidak memposisikan gembala sebagai bapak rohani. Pada akhirnya saya, begitu saya keluar, saya mengalami suffering gitu. Jadi kemudian ketika saya melayani di WOG, saya ngerti bahwa ada peran, ada fungsi dari seorang bapak rohani, dan begitu juga fungsi saya sebagai anaknya gitu. Satu, peran bapak rohani itu apa? Orang yang memberikan visi buat kita. Kalau kita enggak melekat, kalau kita enggak belajar tunduk dari otoritas, terlepas. Karena banyak teman-teman saya yang pada akhirnya dia dengan gampangnya bilang, oh ya saya retire, saya stop dulu dari pelayanan, dia mundur gitu ya. Padahal pada saat kita kehilangan bapak rohani, banyak banget. Kemarin juga ada beberapa teman saya yang ketemu kemarin, dia sharing hidupnya tuh bukannya lebih baik ternyata ketika dia mundur dari pelayanan. Ketika dia stop dulu atau dikurang-kurangin. Aduh saya capek nih, pelayanannya dikurang-kurangin dikit deh. Ternyata itu bukan masalah, bukan ngasih solusi. Malah membuat dia makin jauh dari visi Tuhan. Malah suara pewahyuan, suara visi itu makin gak kedengeran. Makin terhilang. Yang dulunya tuh pelayanan on fire, tiba-tiba sekarang anak di mana nih, dia di mana? Oh dia udah masuk penjara Jim, hah? Serius kenapa? Oh gini, oh ya udah. Artinya apa? Udah mulai kehilangan. Yang kedua, ketika kita mulai jauh dari visi, kita udah gak dengar lagi visi, kita gak sadar kita udah mulai kehilangan minyak rohani. Pelan-pelan kita sebenarnya udah turun. Nah yang ketiga, ketika kita gak tertanam, kita gak punya visi, kita gak akan bisa mengerjakan visi yang besar. Gitu. Nah, saya belajar untuk tertanam, saya belajar untuk dengar-dengaran apa yang Pak Buas kasih ke saya udah siapa, udah gitu aja terus deh gitu ya. Artinya apa? Saya belajar untuk gak gampang menyerah atau gampang kecewa. Gak dikit-dikit saya udah dah gak mau pelayanan lagi atau apa kayak gitu ya. Tapi saya tahu ketika saya dipilih, ketika saya ditugasin sama Pak Buas, di belakang Pak Buas juga ada Tuhan gitu. Jadi saya paham gitu. Sekalipun kayaknya cuman sharing atau apapun gitu, tapi saya tahu ada otoritas Tuhan yang luar biasa, yang ketika saya gak mampu pasti Tuhan bela, pasti Pak Buas bela saya gitu. Nah ini ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saya baca 2 Timotius 3 ayat 16-17. Nah, segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saya yakin, percaya siapapun kita, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan memperlengkapi kita untuk melayani Dia. Oke, itu aja Pak Bos dari saya. Kak Usman, siap-siap di jadwal di WOG. Langsung ditembak, haleluya. Ya, enggak ada janjian sama Jimmy, saya tadi sorry temen Jimmy, ada yang mau di-sharing, ya bolehlah dibilang ya udah gitu ya. Di dalam hidup ini sebenarnya kita tuh banyak bergumul dengan manusia, orang lain yang pertama. Kedua, kita bergumul dengan masalah-masalah kita. Betul enggak? Ya, yang ketiga ya masalah-masalah ya utang lah, apa kita bergumul itu. Jadi saya kasih tahu rahasia malam ini. Bergumul yang benar itu bergumul dengan Tuhan. Jadi bergumul kita itu pribadi tiap hari itu dengan Tuhan sebenarnya. Karena sebenarnya jalan-jalan kita suka melenceng dari jalan-jalan Tuhan kan. Kalau kita menang di sana, saya pastikan area itu kecil bagi Tuhan. Masalah tantangan uang apa itu kecil. Percayalah dengan saya. Gue renungnya dari hidup ini kita bergumulnya, bergumul ini ya salah, harusnya kita bergumul dengan Tuhan. Karena semua hal itu milik Tuhan. Dan Tuhan bisa ngatur dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Coba cek di Alkitab, gue renungin. Semua hamba-hamba Tuhan bergumul dengan Tuhan. Sebut Daud, dia bergumul dengan Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku, dia berdoanya kepada Tuhan. Waktu dia berdosa kan? Apalagi Yakub di sungai Yabok. Jelas dia bergumul dengan Tuhan secara fisik. Alkitab mencatat dengan malaikat itu Tuhan kan? Dia bilang, gue gak akan bakal ngelepasin kamu sebelum kamu memberkati gue. Keren banget loh. Ya, Anda lihat lagi. Lot, Nuh, semua itu pasti bergumulnya dengan Tuhan, bukan dengan masalahnya. Kenapa kita gak mau bergumul Tuhan? Mungkin karena kita ada sesuatu yang salah dengan Tuhan, akhirnya kita takut dan malu. Datang ke Tuhan, datang ke gereja, datang ke pusat, gue usah takut. Kita ini bukan orang yang sempurna. Semua kita tidak ada sempurna. Tuhan tuh datang ya di tengah-tengah tempat yang paling rendah. Nah, di tempat rendah itu ada Anda dan saya. Tuhan datang di Gomer. Tahu Gomer? Hosea itu punya istri namanya Gomer. Tuhan bilang, kamu nikahin dia pelacur itu. Ganteng-ganteng nabi kawinnya dengan pelacur loh. Kalau Anda baca Alkitab. Dan yang hebat tuh Gomer tuh jual diri lagi loh. Hosea ambil lagi. Waduh, keren banget ya. Karena enggak bisa Tuhan suruh dia nikahin dia gitu ya. Keren, kalau Anda bicara ini nanti di Pasca, di ketekorban itu ya, bagaimana Tuhan datang di tempat-tempat yang paling hina, di sana pasti ada Tuhan. Di hati kita yang paling kacau, di sana ada Tuhan. Ya, di tengah-tengah hidup kita yang berantakan, di tengah-tengah wanita berzina, Tuhan datang di tengah-tengahnya. Ya, rendahkan diri, nulis-nulis di tanah. Enggak ada kerjaan apa Tuhan? Di sumur dia datang. Wanita yang punya 6 istri ya. Apalagi di Jakius dia datang. Itu semua orang yang gak layak gitu ya. Dia juga datang di perut ikan nama Yunus. Keren ya. Tuhan itu sungguh-sungguh keren lah gitu. Kalau kita memahami tentang Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib di dalam Kristus. Percayai bahwa Tuhan yang kita sembah itu satu-satunya, memang gak ada yang lain. Jadi kalau hari ini kita berdatang ke rumah Tuhan, beribadah, nyanyi bicara, anugerah itu. Jadi kalau Anda lihat orang anugerahnya besar, Anda gak bisa ngambil anugerah itu. Anda harus minta anugerah itu sendiri. Dia anugerahnya dipakai Tuhan luar biasa, itu anugerah Tuhan buat dia. Dia berkat luar biasa, itu anugerah Tuhan buat dia. Karena semua kita anugerahnya beda-beda, maka itu Anda gak perlu iri, itu bagian dia. Kalau Tuhan udah tentukan, lu ngapain lu gak bisa. Amin. Dan Tuhan udah pasti tentukan menjadi bagian-bagian kita. Bagaimana kita menerima anugerah itu? Ya bergumul dengan Tuhan. Seperti Yakub ngomong, aku gak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya, aku gak mau pergi jauh-jauh sebelum Tuhan menyertai aku, kata Musa. Baca di ayat Alkitab. Kita ini takutnya gini. Kita ngomong ini,
ini gelombang dunia cukup mengerikan ya. Bank-bank top di sana itu pada rontok gitu ya. Kita nggak tahu efek tsunami-nya nyampai nggak di gelombangnya gitu. Ya tapi nyampai atau tidak nyampai ya kita harus tetap mempercayai Tuhan yang hidup. Udah terbukti kan 2 tahun 3 bulan kalau nggak salah kita pandemi. Hari ini masih hidup juga kan? Halo ya? Caranya kerja susah ini hidup juga kita, haleluya. Ternyata kita tetap bisa beradaptasi dengan situasi apapun gitu. Ya, mungkin di tengah-tengah pandemi sebagian kita diberkati luar biasa, sebagian juga lemah, tapi buktinya kita bisa hidup. Bersyukur aja gitu. Ya, anugerah Tuhan tetap pada kita. Nah, hari-hari ini iblis itu memang memanifestasikan dirinya secara fisik kelihatan. Ya. Kelihatan ya. Kata istri saya, temannya di Amerika sana cerita sama dia telepon, banyak orang itu enggak kawin. Kalau di sana kan namanya apa tuh? Kumpul kebo ya. Live together lah ya. Ya enggak ada pembekatan lah. Kok suka sama suka tidur berdua udah. Satu abang teman. Tapi sementara yang jenis lainnya minta diberkati. Adam dan Steve gitu kan. Maria dan Linda minta diberkati loh. Mereka ngontot datangi gereja, berkati kami gereja pendeta. Kalau pendeta enggak mau, kalau ada aturan di state itu enggak bisa dihukum gitu loh ya. Tapi sementara kita orang yang normal enggak mau lagi diberkati. Ya, dunia udah kebalik-balik enggak tahu lagi tuh. Ya, belum ancaman-ancaman itu gelombangnya ekonomi jarang. Udah dengan setan yang menampain diri. Ya, udah enggak ada berkuasa lagi itu. Ya. Enggak ada lagi yang gitu-gitu, jarang sekali gitu. Adalah kemarin sekali kata keponakan saya. Orang itu enggak pernah ketemu saya. Ya, iblis kenal dengan saya. Hebat kali ya. Mana tuh Boas gitu ya. Tantang berentam, haleluya. Nggak usah tantang, karena nama kita terkenal di neraka, kan kata Alkitab, betul nggak? Apa itu Yesus? Aku tahu siapa Yesus. Aku tahu siapa Paulus, tapi kamu siapa? Ya artinya iblis yang ada di neraka tahu loh, orang percaya yang suka ngusir-ngusir dia, haleluya. Ya, jadi sebenarnya kuasa-kuasa gelapan itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Yang penting jangan kasih celah. Ya, jangan kasih celah. Celah-celah itu tutup, minta darah Tuhan nutupin. Kita sedih, kita kecewa, kita marah, kita nangis. Ya, kalau ada jalur-jalur itu dia bisa masuk gitu. Gue lihat orang yang itu seperti itu. Kalau kalian nggak ada jalur itu gitu, Ibu Debara udah nggak pernah lagi kan? Dulu kan suka gitu, lemas gitu, nggak lagi kan? Pak Albert ya, kalau biasa Pak Albert. Oh nggak ada Pak Albert ya. Nah, dulu ingat enggak Ibu Deb itu ya? Kau datang doa malam ini. Pasti ya lunglai gitu. Haleluya. Ya. Pak Palu si bohong ikut aja doa malam. Jadi sendirinya tuh dia enggak ada lagi, Pak. Ya, karena kita enggak mungkin enggak sering menyembah Tuhan di rumah apa, akhirnya gitu. Ya, saya yakin udah Kristen nama pasti enggak ada lagi lah jimat-jimat kan? Ya, di rumah-rumah nggak ada, kalau tiba-tiba masih bisa kerasukan, itu pasti ada celah yang dibuka. Gitunya. Sebenarnya Kristen nggak mungkin ya, saya yakin tidak akan pernah mengalami kerasukan. Ya, kita bisa ditekan, rasanya tekanan berat banget ya, beban gitu. Nah iblis juga bisa gitu, dia nggak akan bisa sampai merasuki kita. Karena dalam kita itu ada roh Tuhan. Benar, kita bisa ngalami tekanan-tekanan. Biasanya kalian harus waspada juga, banyak kerjaan, hal banyak gitu, masalah. Nah, dia tuh menekan. Kita tahu ini beban berat. Makanya itu kadang-kadang Anda perlu healing ya. Kemana? Labuan Bajo gitu. Ya, bagaimana Labuan Bajo? Bali ya, Bali langganan ya.
Thailand ya Pak Felix ya, haleluya. Ya kita harus berdoa Pak Felix dan Ibu nih, ayo besok pergi kan? Hah? Jadi healing kan, ya ke bukit doa lah, kemana gitu ya. Jadi perlu kadang-kadang gitu, tapi yang paling bagus ke bukit doa lah ya. Dua malam itu boleh jalan-jalan ke tempat lain gitu kan. Maksudnya kita refresh, kalau kita refresh. Karena terlalu banyak debu yang nempel, kita ini kan jalan tiap hari. Saya yakin banyak kata-kata orang yang tidak membangun. Kita ketemu dengan orang yang kayaknya menyebalkan. Anda gak sadar itu debu-debu yang mengotorin hati kita kan. Lama-lama tebel loh. Bebannya berat, haleluya. Yuk kita sama-sama ya, bergumul aja dengan Tuhan sampai Tuhan benar-benar memberkati, kasih karunia dalam hidup kita ya. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib itu selesai sendirinya ternyata hal-hal itu. Gak usah kita lakukan apa-apa, orang yang tadi musuh kita jadi baik gitu kan, karena kita ngomong gitu. Kalau Tuhan berkenan atas jalan orang itu, musuhnya pun didamaikannya. Keren ya. Jadi kalau Tuhan berkenan atas jalan-jalan kita, kita melihat hal-hal itu, wah enak ya. Ya, nanti kita berdoa ya. Haleluya.